Selamat datang di SMKN 6 Yogyakarta. Halo teman-teman semua, apa kabar? Hari ini kami akan mengajak kalian untuk melakukan kebiasaan baik, yaitu PHBS. Apa sih PHBS itu? PHBS adalah pola hidup bersih dan sehat. Saksikan terus video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang PHBS. Jangan lupa untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi untuk menjaga imunitas tubuh. Manfaat menggunakan jamban sehat. 1. Lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau. 2. Tidak mencemari sumber air dan tanah. 3. Tidak mengundang datangnya lalat atau kecoa atau serangga yang dapat menularkan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tifus, kecacingan, atau infeksi saluran pencernaan. Jangan lupa gunakan selalu jamban sehat. Kamu jangan merokok. Karena merokok dapat menyebabkan kecanduan dan paru-parumu bisa terhambat perkembangannya, sama kamu dapat terlihat lebih tua dari usiamu. Makasih ya udah diingetin. Generasi muda yang merdeka dan bebas narkoba. Keren karena berkarya. Yes. Keren karena narkoba. No. Kamu ngapain? Ya mau ngeludah lah, mau ngapain lagi? Kamu tahu nggak kuman dan bakteri yang ada di ludah bisa bertahan berjam-jam di udara dan bisa beresiko menularkan ke orang lain. Jadi jangan ngeludah sembarangan ya. Oh gitu ya. Iya. Makasih ya informasinya. Iya. Setelah ini aku nggak akan ngeludah sembarangan lagi. Wah, ada yang tergenang nih. Teman-teman, air tergenang dapat menyebabkan berkembang biakan jentik-jentik. Jentik-jentik nyamuk, maka dari itu lakukan pembasmian terhadap jentik-jentik nyamuk. Yuk, rajin berolahraga. Percayalah, percayalah kita.